tidak. Hmm, harus minum. Mau minum. Aib dulu lo, bukan aib dulu lo. Lah, gua apain? Gua sembur lo. Ini sambalnya baik banget, gila. Parah. Cara gue Desti, gue Pepi, Mima. Di video kali ini kita bakalan buka-bukaan aib terbesar kita sambil challenge. Nah, challenge kita tuh berbeda sekarang guys, karena kita tuh keracunan sama videonya Chef Arnold. Ya, yes. Chef Arnold. Dan pastinya kita bakal bikin nugget geprek pakai sambel yang ala kita, yang bakal istimewa banget. Nah, challenge-nya tuh apa sih? Gimana sih? Nah, challenge-nya itu kita bakal bikin nugget crispy ini, nugget geprek. Nah, terus kan ini bakal pedes banget tuh. Sambal ala kita ya. Ya, sambal ala kita tuh bakal pedes banget. Jadi, yang boleh minum itu harus ngebongkar aib dan rahasia terbesarnya. Yang orang-orang enggak tahu. Tapi kalau misalkan lo enggak mau ngebuka aib lo, ya lo enggak akan minum. Jadi, kalau mau minum harus dibuka dulu aibnya tuh, ya kan? Jadi, kita lihat siapa yang bakal menang dan apakah aib-aib kita bertiga ini. Ya, pada kepo kan? Nah, buat hasilnya sendiri nih, si sambelnya kita gak tahu nih bakalan enak atau enggak. Karena kan kalian tahu nih, kita tuh chef dadakan ya. Kalau aku kan chef Renata. Kalau kamu kan Mama Lita, ya kan? Nah, terus kita bakal pakai nasi anget. Bah, itu bakal nikmat banget gak sih? Udah kebayang gak sih nugget geprek nasi anget, nah, sambel pedes. Jadi langsung bikin aja guys, nugget geprek ya. Let's go. Nah, untuk nuggetnya kita pakai yang kesukaan kita, Kenzler Crispy Chicken Nugget, karena ini tuh cocok banget buat digeprek. Dia pakai daging asli, higienis, dan cocok banget buat makanan sehari-hari. Terus Kenzler Crispy Chicken Nugget itu satu-satunya yang punya bubble crumb. Nah, jadi bakal kita bikin kremesan di atas nasi panas. Jadi aku yakin ini bakalan enak banget. Jadi langsung aja kita eksekusi. Ayo langsung aja guys. Nah, untuk masaknya gampang banget guys. Pertama, siapin minyak panas, lalu masukkan nuggetnya ke minyak yang sudah panas. Goreng nuggetnya kurang lebih 3 menit hingga warnanya keemasan. Setelah matang merata, tiriskan deh. Oke guys, kita langsung bikin aja sambal gepreknya. Pertama, kalian siapkan cabai rawit, terus kalian jangan lupa petikin dulu, terus dicuci semuanya. Habis kayak gitu, kalian siapin bawang putih dan bawang merah. Nah, bebas itu mau berapa. Habis itu langsung diulek berbarengan ya guys. Udah mantap banget ya. Terus langsung disiram pakai minyak panas yang bener-bener panas, jadi biar cabenya juga mateng. Oh iya guys, jangan lupa ya bumbu-bumbuannya ditambahin garam, gula, sama micin. Nah, sekarang kita langsung campurin aja nuggetnya ke cabenya nih. Langsung kita geprek. Gampang banget kan cara bikinnya. Ini bubble crumbs-nya kita jadiin kremesan di atas nasi deh. Nah, ini dia guys. Geprek ala duo pengacara. Nugget geprek ala duo pengacara. Ngiler banget enggak sih? Udah pada ngiler enggak sih? Udah ngiler sih. Gua aja udah ngiler gitu kan. Gua juga udah enggak sabar mau nyoba. Iya, pas banget lagi hujan-hujan makan yang pedes-pedes. Langsung aja kita cobain yuk. Cobain dulu. Nugget Orion-nya deh. Kita masih punya nugget Orion kan. Crispy banget nih kelihatan. Pakai nasi panas enak banget guys. Lagi hujan-hujan gini guys. Nah, dengerin ya suaranya ya, suaranya ya. Bareng-bareng. Oh, crispy banget. Enak banget. Kenzler Crispy Chicken Nugget ini guys, benar-benar crispy dan extra crispy. Dan ini tuh chicken nugget pertama yang ada lapisan bubble crumb-nya. Kayak gini nih. Terus ya guys, yang kita suka dari Kenzler Crispy Chicken Nugget ini, dia itu extra meaty, kandungan dagingnya lebih banyak dibanding nugget lainnya guys. Nih guys, lihat deh, ini tuh nggak lembek sama sekali. Kasih lihat deh Bim, ke depan Bim. Ini tuh menunjukkan bahwa dagingnya tuh lebih dominan. Iya betul. Makanya jadi, dia tidak lembek. Tidak lembek, terus tapi luarnya crispy karena ada sih bubble crumb. Ternyata sambal bikinan kita enak juga ya guys. Apalagi dibanding sama Mama Lu. Mama Lu kan tapi asli masakannya enak banget. Nggak boleh minum lagi ya? Nggak boleh. Ya guys, awal lagi ini tuh dipaduin sama Kenzler Crispy Chicken Nugget. Kalian lihat ya, dagingnya tuh juicy banget.
karena crispy chicken nuggets itu pakai daging ayam pilihan, kualitas pilihan. Itu enak banget. Langsung aja kami pakai. Langsung aja, cobain pakai nasi hangat, guys. Langsung aja kita coba ya, guys. Ya, guys. Oh iya, sambil kita makan kita harus ini dulu ya, rules-nya. Gimana rules-nya? Enggak boleh minum. Ya. Lo kalau mau minum lo harus korbankan satu aib. Aib, benar. Harus diumbar dulu, guys. Iya, betul. Langsung pakai nasi panas ya. Pakai nasi panas. Gua ini deh patahin dulu. Nih. Pakai nuggetnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sajan. Mantep, guys. Mantep. Mantep banget. Enak banget, Bim. Kita bisa buka restoran sambal geprek deh. Bener. Buka dah. Itu salah satu menunya ada nugget geprek ya. Kalau kalian enggak, kita tuh pernah masak. Vivi tuh pernah masak nugget sambal. Tapi kita makan sambal biasa. Nah, sekarang kita tuh mau yang lebih gila lagi, guys. Mirip ini, sambal geprek yang udah terkenal. Iya. Iya. Yang terkenal, punya artis. Kayaknya menurut gua enggak bener-bener banget kok. Terus banget ini. Gua masih ngambil yang gini-gini. Wah, level 100, guys. Ya, ini 200 cabai. Tapi pakainya 200 cabai. Ya. Karena level satunya 2 pengacara, 2 cabai. 2 cabai. Aduh, pedes banget. Bisa pakai ini yang ada cabainya. Aduh, aduh. Baru mulai lu. Ya, ya. Wah, beda. Harus minum. Mau minum. Aib dulu lo, bukan aib dulu lo. Harus ceritain rahasia lo dulu. Kok bisa edan, bagus banget. Bagus banget ya? Kok gue enggak ya? Oh, kayaknya gue juga gak ngambil yang banyak sambelnya kali. Gue mau minum susu. Bener, bagus banget. Baru naik nih gue pedesnya. Ayo, aib, aib. Baru boleh minum, aib. Oke. Gua ceritain aib gua. Tapi gua gak tahu ini udah pernah gua ceritain atau belum sebelumnya. Oke. Jadi dulu waktu gua kuliah, jadi di tempat kampus gua tuh kayak ada tempat minum, tapi tuh yang kayak Putrak. Nah, putrak, ada putrak gitu. Terus kayak jual boba-bobaan gitulah, minum-minuman kayak gitu. Jadi dia nyediain kursi. Kursinya tuh kursi lipat, Bim. Yes. Ada lu enggak sih? Ada. Kursi lipat. Lu tau kan kursi yang lu dapat, lu beli meja dapat. Enggak mang jatuh. Nah, jadi gua tuh duduk di ujung kursinya. Bisa cantik banget. Ya Allah. Jadi gua enggak tahu kalau itu ternyata kursi gampang melenyot gitu loh. Jadi gua dudukin, bener-bener kursi langsung lipat karena gua duduk di ujung. Terus lagi rame. Lagi rame, orang lagi banyak yang ngantri. Terus lagi so cantik. Tapi enggak sih lo yang tapi bener-bener gua kayak itu gue mau berdiri, gimana ya? Gue jadi ngerasa kayak gue lemah gitu, paham gak? Karena gue mau berdiri, gue malu. Tapi di situ gak ada nolongin juga. Gue udah ngetawain. Udah sih itu doang. Sakit mah kagak ya? Sakit mah enggak. Nah, malunya. Malunya. Malu banget. Kalau bisa pura-pura pingsan nih, pura-pura pingsan gue yakin. Kalau ada yang terluka, gue kayak, ah luka gitu. Tapi gak ada. Memar juga gak ada. Tapi malu banget. Itu depan kampus kejadiannya. Bagi lu tuh aib tuh. Aib lah. Gue aib lah, gila kali lu. Minum lu sekarang. Approve ya? Approve. Thank you banget, guys. Gue juga mau minum lagi, sialan. Gue juga mau minum. Bima aib. Belum, gue belum memutuskan untuk minum. Bentar, guys. Gue belum buang. Super ya, guys. Gak, keliatan gak, guys? Keringetnya, guys. Pakai lanjut, apa? Sambil gepreknya tuh beres banget. Bukain dong. Aduh, tangan gue ini habis vaksin, lemah. Iya. Tangan gue juga lemah habis vaksin. Keringetan gue. Gua lu gak mau. Aib mundur lo, woy. Aib lo apa? Kan yang udah pernah gue ceritain tuh, gue pipis di lift kan. Tahu gue. Apa lagi nih? Udah pengen pipis banget nih. Gue di tol, Jakarta Merak kalau gak salah. Gak ada rest area. Kondisi hujan terus banget. Lu ngerti gak sih yang udah lu kebelet pipis banget sampai lu gak bisa nahan? Akhirnya Joy, sama Joy tuh udah kencing di pinggir jalan aja. Terus lo ke kebon-kebon gitu gak? Enggak. Bener-bener di kopi kan gini, pipis. Kan
jalanan yang tol Jakarta Tangerang ke arah Merak itu kan kiri kanannya tuh kayak jauh gitu kan, oh, buat rumah. Masih, masih Jakarta Merak. Jakarta Merak. Iya. Yang cuma sisa 2 jalur tuh udah sepi, rest area udah jarang. Iya. Hujan deras tuh ya, gua enggak tahu tuh misalnya kiri gua misalnya sawah atau apa, gua lupa. Ada orang apa enggak, tapi gua yakin enggak ada lah ya, semoga. Jadi gua jongkok benar-benar di samping pintu sini. Gua buka pintu. Udah jadi YouTuber belum? Belum. Belum. Enggak apa-apa, enggak ada yang kenal. Enggak apa-apa, enggak ada yang kenal. Kalau udah jadi YouTuber, Pipis bisa di videoin viral loh. Iya. Enggak apa-apa ya, makin terkenal kita. Kelakuan YouTuber. 1 juta subs. Oh ya, minum. Tadi baru sedikit, guys. Masa lo enggak mau minum sih, Bim? Enggak seru banget. Minumlah. Kita juga mau tahu aibnya Bima apa, guys. Iya. Gua tahu Bima aibnya. Gua tahu Bima aib lo. Yang pernah kita mau bongkar di video, ingat enggak? Nahan banget Bima tuh dia nih. Kayak kebakar jir lidah gua. Lu jangan buka dulu dong. Kabarin dulu lu mau ngomong apa. Bibir dulu mau keringetan lo. Apa Bima aib lo, Bim? Gua pernah baper sama sahabat sendiri kayak yang kemarin di vlog kita ceritain. Oh, terus? Itu wajar gak sih? Yang mana sih? Vlog yang mana? Kan yang lo, yang kita makan McD. Cewek-cewek. Makanya di vlog itu gue diem doang. Pasnya di vlog itu dia diem. Iya. Terus Bim. Yang sampai netizen komen, Bima mah tetep aja asik makan ayam. Karena dia merasa ternyata, guys. Posisinya lo udah punya pacar belum? Hah? Posisinya udah punya pacar belum? Belum lah. Dianya punya pacar gak? Enggak. Tapi sampai sekarang dia enggak tahu. Udah mengungkapkan. Oh, udah mengungkapkan. Mm-mm. Tapi akhirnya saling kayak enggak mungkin gitu ya. Kita kayaknya cocok sahabatan aja. Boleh minum enggak? Itu rahasia gue loh. Boleh. Belum pernah gue ceritain ke siapa-siapa. Boleh. Jadi kalian yang kita ceritain itu beruntung banget. Iya. Tapi kalau sahabatan nonton gimana, Bim? Enggak bakal nonton. Bukan supporter ya. Tontonan dia bukan kita. Bagus. Bagus lo enggak jadi sama dia, Bim. Iya, bagus. Gua juga kan support sama dia, Bim. Gua sembur lo. Tadi gua mau minum. Ngomong lagi. Enteng banget tangan lo gini. Tadi gua mau minum. Sekali minum satu rahasia. OMG. Tapi gimana dong? Gua tuh enggak punya aib lagi. Betul ini kayak gua doang yang makan. Gue nggak sengaja ngusap ini perih mata gue. Iya. Guys, pokoknya kalian wajib banget nyobain juga kayak gini. Ini mantep banget, tau nggak sih? Wajib banget cobain nugget geprek pakai nugget dari Candler Crispy Chicken Nugget. Yang kemasannya warna biru ya, guys. Ingat, yang warna biru. Dan kalian harus ingat, nugget yang enak digeprek cuma nuggetnya Candler Crispy Chicken Nugget. Bah, mantep banget. Aduh, gue pengen minum lagi. Aib lagi. Kira-kira lo punya aib lagi nggak? Iya. Rahasia apa ya gue ya? Ini sambalnya baik banget, gila. Parah. Ya kok lo minum? Bisa-bisa ya. Nama lo? Apa aib lo? Apa ya? Gue yakin lo ada lagi kan? Iya, gue yakin lo ada rahasia lagi. Rahasia ya? Iya, rahasia. Tadi boleh kali sahabatnya dikasih inisial ya, dikasih nama. Dikasih clue aja deh. Pengenan lo. Itu mah bukan aib dong. Rahasia kan? Rahasia atau aib? Iya, rahasia aib. Berarti lo harus tahu dong. Gunung-gunung gue sampe makan. Tau, apa rahasia lo? Aduh, dewasa banget sih. Waduh. Gak tuh. Apa lu? Jangan lama-lamain. Biar lu gak makan kan? Gue pernah deket sama tante. Gendeng tau. Dulu tapi. Tapi dulu. Di tempat gym ya? Apa? Di tempat gym. Enggak. Hah, burua! Lu kenal di mana tempat gym? Dulu nge... Cintaku bersemi di... Kan dulu kan gue mobil kan, iya. Pas sambil kuliah. Terus sabar. Terus gue gak sabar banget. Ya udah terus. Apa? Abis itu. Terus yaudah. Ini kita juga nggak tahu ya, guys. Iya, kita juga baru tahu sekarang. Siapa duluan deh yang deketin deh gitu dong? Enggak, bu. Sebenarnya nggak ada yang genit-genitan satu sama lain. Oke, terus. Tapi maksudnya nggak ada yang kayak nggak tante juga bukan tante yang genit gitu. Maksudnya ya, bukan yang genit duluan gitu. Terus gue juga kayak yang jadi kayak kebiasa gitu loh. Dulu kan gue kan maksudnya kan agak-agak ganteng gitu lah ya. Iya, agak ganteng. Terus sekarang lu gak ganteng? Enggak. Terus? Beberapa kali, Bim temenin aku ke ini yuk. Bim. Berarti kalian tukeran handphonenya dari awal mana? Awal mulanya gitu lah.
Terus abis itu udah kayak komunikasinya selanjutnya? WA. Ya minta nomor. Yang WA duluan sih maksud gua. Ya dia minta duluan. Terus abis itu kayak Bim temenin ke Bandung gitu. Masuk ke Bandung. Iya. Kedua. Udah merit belum nanti? Ada anaknya. Umur berapa anaknya? Gak tau, lupa gue. Masih kecil sih waktu itu. Ini 3 tahun lalu guys. 3 tahun, baru berarti ya. Baru ya. Tantenya umur berapa? Umur 30-an, 40-an? 30-an. Oke lah, masih oke lah. Masih muda. Berarti gue deket sama Jendus gitu kali ya. Oh Jendus. Jendus. Ya gak ada yang salah dong. Siapa tahu. Tapi yang tante-tante. Ya tapi kan gak ada yang salah. Jendus tapi. Paham gak? Jendus. Terus kayak pernah juga liburan ke Garut gitu-gitu. Anaknya satu? Iya. Oh ini deh kayaknya yang nyokap lo gak setuju ya? Bukan. Oh bukan. Oh, beda. Ada lagi. Anjay! Dia kayak dua ini jenis ya. Iya. Maksud gue kalaupun gue jadi sama si yang ini ya. Nyokap gue sama dia adik kakak jadinya. Oh iya benar. Paham gak? Benar. Karena umurnya gak beda jauh. Iya. Tapi bukan ada yang kayak gitu ya? Ya gak tau, itu pilihan orang. Iya benar, itu pilihan orang. Gua, itu rahasia gue. Tapi jujur gue shock beneran Nobi. Iya. Hah? Sebenernya. Oh iya. Iya, pantesan dia sekarang auranya kalau ngeliat Jendes atau ngeliat kayak udah agak matang dikit tuh kayak matanya gimana gitu. Iya. Bima tuh agak kurang suka sama tipe-tipe cewek yang lugu. Iya, si Bima suka cewek lugu. Terus guys. Terus kayak bocil. Bima tuh enggak suka. Dia suka yang matanya cetar, iya. Makeupnya badai membahana. Yang matang. Iya. Gitu. Apalagi pas dia ngobrol nyambung. Nah, itu Bima suka tuh. Soalnya dia memang HKKT juga suka menafkahi sih. Iya benar. Spesialis jendes gua. Tapi kayak ya udah semenjak gua masuk YouTube ini, udah mulai fokus. Sempet dia ngubungin sekali. Si jendes ini. Iya. Oke terus. Terus gua kayak, aduh gua mau macam-macam deh, ngerti nggak sih? Paham nggak sih? Dan lo juga menurut gua nggak ada waktu. Iya. Iya. Sudah sibuk kan? Maaf nih ya, bukan yang sombong nih. Kadang kan kalau misalnya kita ketemu orang di luar kan suka nyapa. Kayak Kak Bima, walaupun ya maksudnya dia tahu juga dari channel dua pengacara gitu ya. Iya. Cuman kan nggak kebayang aja lagi sama jendes sama anaknya terus orang lihat kayak tahu iya kan jadi sebenarnya itu masa lalu guys ya, masa lalu kayak lo tau lah ya sekarang kan gue ya. Deket sama siapa ya. Tapi maksud gue gini kita di garis bawah itu bukan aib ya guys ya, itu cuma rahasia, rahasia. Ya, benar kan ini aib karena dan aib rahasia. Oh iya, iya. Aib dan rahasia aib atau rahasia ya benar aib. Karena kalau masalah beda umur sama gender sama situ pilihan orang kan. Iya, pilihan orang. Semua orang berhak kan? Iya, benar. Tapi ini gue memang belum pernah ceritain ke lu berdua. Iya, belum. Lu pasti shock. Shock banget sih. Shock banget. Betul udah tadi mikirin gue ceritain itu enggak ya? Iya. Iya. Jadi saya tinggal denger nih. Kan lu nganter tuh. Iya. Lu gue sebutin daerah deh, Jaksel. Jaksel. Oh, Jaksel. Deket lah ya Jaksel deket guys. Deket pintu keluar tol Petukangan. Kebayang sih tuh jenisnya kayak apa kalau anak jenis Jaksel. Yaudah guys, ini sisa nasi sedikit dan sambal. Ini sambal. Udah sisa cabe ya. Cabe-cabean. Oke guys, kalian cobain juga deh. Iya, nugget dijadiin nugget geprek gitu. Nuggetnya pakai Kentler crispy chicken nugget. Beh, mantep kalian banget. Kalian bisa beli di supermarket guys. Iya, supermarket. Dan kenapa dia cocok banget dijadiin pakai geprek gini? Karena dia nggak lembek. Iya, betul sekali. Dia masih tetap dagingnya itu loh. Dagingnya juga tebel gitu. Dominan guys, oke? Ingat nugget yang enak digeprek hanya Kentler crispy chicken nugget. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa like, comment, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa subscribe. Karena itu salah satu bentuk support dari kita. Sarang yuk. Oke, see you next video. Bye-bye.